Halo semuanya, welcome back to my channel. Jadi di video kali ini aku mau bikin review makanan Korea lagi, yaitu Hai Thai Choco Min Pie. Jadi kalau kalian mau tahu reviewnya seperti apa, keep on watching. Guys, jadi ini dia tampilan Hai Thai Min Choco Pie-nya. Ini tampilan bagian atasnya. Ini pembukaannya begini. Terus ini bagian sampingnya. Terus ini bagian belakang boxnya, samping kanan boxnya juga, guys. Mari kita buka. Jadi ini bukanya kayak gini aja. Jadi guys, ini cara bukanya tinggal dibuka bagian sininya. Terus dia tuh kayak zip gitu loh. Terus tinggal dibuka seperti ini aja, guys. Dan ada dua. Oh iya, untuk Hai Thai Choco Pie Min ini ada yang isinya juga 12, guys. Ini aku yang isinya 2. Jadi tampilannya seperti ini. Terus aku akan ambil satu. Sumpah, ini lucu banget. Jadi packnya tuh kayak gini kemasannya. Depannya so cute. BTW di sini ada tanggal kadaluarsanya, gila. 4 tahun, guys. 21/11/25. Wow. Mari kita coba. Seperti aku perlihatkan di part video sebelumnya, kalau tampilan dari Hai Thai Choco Min Pie itu lucu banget. Itu kayak gini. Tra. Jadi dia tuh bawahnya tuh ditempel seperti ini. Tinggal dibuka dan ditarik. Tra. Ini isinya seperti ini. Tuh, guys, isinya seperti ini. Oke, aku akan buka satu, terus aku akan coba. Terus tampilan packaging seperti ini. Apa rasanya? BTW ini memiliki SPF yang sangat lama. Karena dia ada coklat di meleleh. Wanginya tuh kalau kalian pernah makan Dunkin Donut yang rasa min, wanginya persis kayak gitu. Tuh. Tampilannya memang gak bagus karena ini dari Korea langsung import. Tapi wanginya super enak. Fix. Ini mantap. Rasanya persis banget sama Dunkin Donut yang rasa mint. Persis banget, gak ada bedanya. Enak banget, biasa. I love it. Udah gitu browniesnya gak terlalu manis, guys. Udah gitu browniesnya juga gak terlalu manis. Ini enak, pas banget. So delicious. I love it. Masih ada. Langsung disini aja ya. Kayaknya video juga gak bakal lama-lama banget ya. Enak itu. Bintang 5 untuk snack ini, guys. Enak banget, enak banget, enak banget, enak banget. Nih, sisa brownies-nya. Oke, segitu aja review Hai Thai Choco Min Pie dari aku. Let me know kalau kalian punya rekomendasi snack apa lagi yang harus aku coba. See you guys next video. Bye bye.